Baru nih gue rambut baru, penampilan baru, muka baru, semuanya baru. Terus apa, kenapa kok kayak merinding gitu sekarang? Lagi cosplay jadi kakek-kakek. Oh, biasa kirain lagi sakit nggak bisa ngobrol mulu nih, mau pakai kaos kaki. Oh iya, iya. pakai dulu salah tuh, susah ini aja deh. Gue sampai keringetan ya, ya Allah, kenapa sih bisa terjadi seperti ini? Ada baju pingsan desa di sini, kopernya nggak bisa dibuka. Hah, buka. Oh, iya, gue nggak mau, gue takut. Gue sampai keringetan ya guys, karena bisa dilihat di sini ada baju pingsan desa untuk show, dan koper gue tadi stuck. Hai, Vindades, pagi ini sudah mengalami kepanikan. Selamat datang di vlog Vindes Tour yang pertama Kota Medan. Diawali pagi hari dengan kepanikan, koper tidak bisa dibuka padahal di sini ada baju pingsan desa untuk syuting. Tapi akhirnya gue berhasil memecahkan masalah gue sendiri. Ya sudah, kita ikuti perjalanan hari ini. Ayo kita pesan taksi guys. Jalan-jalan sama Satker ini, Satker King Shit. Kemarin kita rame-rame tapi ke Labuan Bajo, ini kita rame-rame bekerja bro. Wanda naik pesawat sama Wanda. Cium dong. Mana Hilal, mana Hilal? Hilal mana Hilal? Oh, Hilal baru pertama kali naik pesawat, nanti kita akan review. Kita akan sebuah penyakit yang sama seperti penyakit Pak Desta, yaitu ambeien. Jadi dulu zaman siaran Pak Desta kalau ambeien kita cuma bisa ngeliatin doang. Nah sekarang dia merasakan. Ngeliatin kayak gini ya. Iya. Gue lagi yoga ya guys. Nah gue takutnya. Ini yoga. Emang ambeien ular ya bang ya? Kan dia keseringan sama Desta, gue takutnya emang ularan. Sudah sampai di kampus USU, udah ngelihat beberapa tenan-tenan yang sudah terbangun. Terus gue pikir Medan itu panas, ternyata dingin ya.
Put, ini ada dua ruang makeup. Ruang makeupnya ini yang Mas Desta sama Mas Vincent di sini. Okay. Terus kalau Onat Jegel sama Ebel di sini. Yeah, okay. Ini ruang makeup sekaligus jadi ruang tunggunya dia. Okay. Nah, ini VIP, parkir VIP dari sini nih. Jadi nanti kita akan jemput talent semua di sini. Okay. Dan ini parkirannya khusus anak kantor dan talent. VIP, talent segala macam semua di sini. Yang lain nggak boleh. Orang lain nggak dapat. Nggak boleh. Iya, nanti akan gua kilai nama barikade khusus. Oke, oke. Keluar stage dari mana tadi? Nah, kalau enaknya gimana? Gua ngikut dari lu, dari ada dua akses. Dari sini aja, bapak yuk. Dari sini aja. Gun, blockingannya gimana Gun? Biasa, kayak template kita di. Ini kan si Pingan Desa duduk di sini nih ya. Ini Pingan Desa biasa. Si Jegel di mana? Jegel di depannya. Iya, mas gue. Iya, dia, dia kan setnya kan rencananya bakal di take out dulu. Take out dulu kan. Bakal berubah. Oh gitu. Kamera di mana? Makan waktu nggak itu? Ya pasti. 5 menit doang. Kamera di sini nih di tengah, dua. Karena di udah ada di runway. Yes. Jadi di sini tuh Jegel ketika lagi stand up dia hanya karpet doang di sini sama properti yang di belakang TV-TV-an itu. Oke. Okay. Lo mau ke atas dulu enggak? Lihat jalan naiknya. Mana? Mau naik tangga segitu capek banget, guys. Gimana nih? Besok naik turun. Lemah banget. Gue lagi milih-milih pemenang buat activation. Kita bakal main tepak bulu sebelum tournya dimulai sama Vincent Desta. Lewat-lewat aja lo, eh. Jadi kemarin syaratnya adalah minimal beli 2 tiket, upload story ke Vindes, tag Vindes IG, terus nanti yang beruntung bisa ikut main. Gue lagi pilih siapa ya yang menang. Kapan sih mainnya? Besok ya? Besok jam 11. Jadi Vincent Desta sampai sini, langsung kita culik buat main tepak bulu dulu sekitar 2 jam, baru mereka istirahat siap-siap buat malamnya. Langsung tour ke Medan. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semua. Waalaikumsalam. Saya Setia Yusuf. Yang pertama ada Mas Awan. Para penonton tuh diizinkan merekam hanya di 5 menit awal dan 5 menit akhir. Kenapa sih gak boleh direkam? Karena kita ada proses post production. Kita kemungkinan ada yang diedit, ada yang harus di take out, atau ada pembacaan built-in yang salah. Jadi that's why kita tidak boleh merekam. Ya, Assalamualaikum. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awan Prasetyo. Kita tutup hari ini dengan doa. Berdoa dimulai. Amin. Kita tos dari situ aja. Ngomongnya Vincent Desta Tour, Allahu Akbar ya. Apa yang ngomongnya? Horas. Vincent Desta Tour 2023. Hora! Hora! Hai Vindes, ini hari Sabtu tanggal 15 Juli, harinya Vindes Tour, Vincent Desta Tour Medan. Pagi ini kita ada dua grup nih. Yang pertama udah berangkat ke USU. Dan yang kedua mau ke Gor Haikua, kita mau main tepok bulu bareng Vivin Dedes terpilih di Medan. Ada 15 orang, nanti bakal main sama Mas Vincent Desta. Karena Mas Vincent Desta lagi OTW dari bandara. Nanti kita ketemu di Gor Haikua. Halo. Wah, cewek semua nih. Cewek cakep. Halo. Foto-fotoan doang gitu. Boleh, Rahma.
Vincent. Ala apa kan? Ayo main-main, ayo main-main. Oh Medan, Napoleon, terima kasih. Terima kasih, semoga bunganya berkah. Mau dikasih nggak sih? Iya mau dikasih. Ayo main aja kali. Gimana biar kan ya? Sini, mana yang mau main sini ayo? Sini nih. Mau warna apa? Hijau. Ah ini biru. Warna apa? Bebas. Oh. Warna apa? Hijau. Ah ini. Warna apa? Janda itu. Ah, ini hijau. Oh ini hijau mau. Ah ini. Apa aja pak? Mama. Kamu dah. Oke. Thank you. Yang belum main coba. Yang main. Siapa yang mau ini? Ah kurang semangat. Iya, ini pasti mati. Gak bagus sih istrinya malah. Ayo. Yo. 86. Bagus. Tak biar kita main dong. Oke. Okay. Ayo main lagi, siap lagi. Siap lagi. Bisa. Keluar ini sini kalau mau. Itu hilang, Jay. Itu enggak permanen, belum permanen. Mau gede ya. Mesti permanen. Sepi dol. Nah, ini permanen. Mas. Ini udah. Ini itu enggak permanen. Oh iya. Kan bisa juga ya? Iya. Nama sih aku takut hapus. Orang kok bercanda mau capek gue. Aduh salah dong. Aduh gimmick dia. Aduh salah dong balik. Ya. Ya, wah mereka bagus-bagus ini. Ya, ada yang dari Aceh ternyata. Ada dong. Iya. Kalian mahal budgetnya. Fisiknya. Dari partner saya ini. Tadi siapa namanya? 12 jam yuk. Fadil. 12 jam dari Aceh. Jadi karena kita nggak ketur ke Aceh, jadi dia nyamperin ke Medan. Bagus lagi main butakis ya tadi. Astagfirullah. Iya, gendong sama dia. Saya udah capek, dia udah. Dia masih semangat. Capek. Tapi seru. Pak, badannya basah ya, Pak ya? Iya. Enggak apa-apa. Dah tunggu Rod, dia cicil dulu ya. Numpang Rod. Tawa dong, Pak. Nanti malam semuanya, makasih. Vin Dedis, kita udah sampai nih di Universitas Sumatera Utara. Kita bakal ngadain Vincent and the Startup 2003 yang pertama. Ini masih jam 1 sih, jadi kita belum open gate, jadi belum ada yang datang. Panas banget parah Medan, tapi enggak apa-apa daripada hujan ya kan. Eh iya Vin Dedes, gue mau kasih tahu sesuatu nih. Ini rahasia ya antara kita berdua aja. Ada satu provider yang banyak ngasih kamu kebebasan. Mau tahu? Tada! Nih, pakai Bayu Vin Dedes karena cuma kamu yang bisa internetan semuanya semaunya. Kamu bebas pilih kuota topping sesuai kebutuhan kamu loh. Jadi enggak perlu ada paksaan-paksaan gitu. Mulai dari streaming sampai gaming semua bisa sepuasnya. Nah, Bayu juga lagi ada kuota promo kaget nih. Nih, ada nih. Nih, promo kaget. Cuma kamu yang bisa dapetin kuota gede dengan harga miring. Kamu juga bisa dapetin kuota 4GB sampai 65GB. Banyak banget gak tuh 65GB dengan harga yang murah banget. Mulai dari 15 ribuan. Hah, kamu gak percaya 15 ribuan? Iya, 15 ribuan. Nah, Vivin Dedes tinggal kunjungin websitenya di www.byu.id. Ingat ya, www.byu.id. Atau langsung aja kunjungin outlet Bayu terdekat. Buruan, beli Bayu sekarang. Halo, selamat siang Vivin Dedes. Kita udah ada di booth-nya Vincent Dedes Tatur. Gila, yang di Medan, lihat lu dong. Wow. Ayo dong, kita lihat-lihat lu dong. Ini ada tenan-tenan ini guys. Wah, lu harus tahu bro, ini nih yang ngotoin kita nih selama tour nanti nih. Nama siapa mas? Vincent dari City Escape. Wah, City Escape terbaik. Jadi selama 4 kali tour kita bakal difotoin terus sama Vincent, Mas Vincent dan dari City Escape. Nih ada hasil foto-fotonya nih.
Sip. Balik terus lagi. Thank you. Terus terus. Pindes. Nih, nih. Dikit. Nih. Sudah sekali. Ada apa lagi ya? Ini ada charging station juga. Banyak lah pemalu. Ah, sini Kak. Ya lo. Ini dari Medan. Emang nonton Pindes? Serius? Apa aja program Pindes? Banyak. Apa aja? Ada di balik pemain. Terus? Ada Pindes. Terus? Ada yang olahraga lupa. Apa namanya? lupa. Pen BO. Ya. Terus? Keren. Beli tiketnya gak? Serius? Yang mana? ada temennya. Temennya kan sama malu juga nih. Ayo Kak, kita muter-muter dulu ya. Oke Kak. Ada set juga nih, mini set. Oh gila, keren. Buat foto-foto ya? Buat foto-foto. Nih ada boothnya Bayu juga. Wah. Mirip banget deh sama set Vincent Desta. Ya mirip dong. Masa sama set Oven BO kan. Aduh. Beda acara Pak. Beda ya? Yoi. Ini ada yang lagi. Itu udah ada teman. Lagi ngapain? Lagi bagi-bagi ini. Biar nyambung ke Vindesport kemana-mana. Sika. Cuma kamu yang bisa deh. Iya. Yeah. Ada tulisannya ya. Ada. Yuk kita lanjut lagi. Selamat berbincang-bincang teman-teman. Siap. Dadah. Sukses acaranya. Ya, yeah, thank keren, you. Keren, mantap. Eh, pas bisa. Emang bisa lagi nih. Kenapa enggak? Foto lagi. Foto lagi. Investor juga nih. Pukul 7 malam. Ada Cinilal. Halo, Cing. Bli. Bli. Banyak yang baru. Banyak yang baru. Bantu dulu dong. Iya. Main tanah lihat di rumah si Ili. Cakep. Jangan cuma dilihat. Dibeli. Gimana guys hari ini, guys? Hari ini target kita tuh enggak perlu banyak, yang penting habis. Ya. Banyak. Yuk, kita langsung lagi. Thank you, coy. Di festival bakal ada mini stage. Evil Cobra bakal nyanyi nih, bakal bulu-bulu haya, neng-oneng-oneng. Lagi dong, neng-oneng-oneng. Yang apa silakan ya. Jangan pernah lupa. Ya Allah subhanallah, ini benar-benar lupa. Benar-benar tahun kita dilewati bersama. Hai Tuhan, tolong jaga kami. Kami kan jaga kamu. Sekali lagi teman-teman. Hai Tuhan, tolong jaga kami. Kami kan jaga kamu. Udah gitu aja sih. Gitu aja. Yuk kita masuk yuk. Yuk masuk yuk. Kita cari Mas Vincent. Jangan lah. Yuk kita mau briefing, ini tinggal 20 menit lagi. Kan tadi di hati masih tanya-tanya di luar, saya ngapain ya? Ada besok open, saya ngapain ya? Makanya kita mau hari ini dari outdoor dan indoor supaya ada briefing, semua jelas infonya satu suara. Jadi saya mau lihat teman-teman volunteer ataupun misalnya kalau outdoor lebih berarti silakan. Yang indoor saya kita fokus di dalam. Karena waktu kita nggak banyak, kita ada sesi bilang, bilang itu sesi iklan dengan Vincent dan Desa, ada sesi backstage dengan Vincent dan Desa juga. Satu, dua, ini udah ada sekitar 200-an orang, sekarang baru jam 3:30. Agak aus ya kalau panas-panas gini. Keluar panas banget tapi beneran gua wow. Iya oke. Panas banget. Lu mendingan keluar ntar kamera lu langsung panas. Udah open gate, alhamdulillah antusias banget penonton buat masuk ke dalam. Bismillah, lancar. Deg-degan bro.
Di sana aja, oke. Okay. Ya, ya. Udah stopin aja. Kasih tahu aja. Ya. Pokoknya ini mau ada yang lewat sini lagi ya. Okay. Udah hari sana aja. Oke. Okay. Ini nanti gua yang ngarahin sana. Pokoknya kalau yang duduk di sini, lo tahu harus dari mana masuknya? Ya, dari sini kan. Ya, di sini depan. Di sini tutup. Karena tadi sini udah penuh. Ya. Makanya tadi minta lagi si Putri di sini kan. Tadi kan dia udah masuk, dia keluar. Harus itu yang dimasukinnya dari sana, harusnya dari sini. Iya. Lo kasih tahu aja ke sini ya.
Des, udah 3 hari kita di Medan. Kita itu nginep di hotel yang bagus banget, karena ini hotel bintang 4. Kita nginep di area Duta Medan. Letaknya strategis banget karena benar-benar di tengah kota, dan di bawahnya itu udah banyak makanan juga, jadinya top banget. Nah, di sini itu ada 195 kamar yang banyak banget. Itu terdiri dari deluxe and suite. Area Duta Medan ini cocok banget buat kalian yang lagi mau pergi-pergi ke Medan sama pasangan, sama teman-teman kantor, sama teman-teman kuliah, teman-teman SMA, semuanya pokoknya enak banget karena ini benar-benar nyaman. Nah, Vivian Dedes mau lihat nggak? Ini adalah fasilitas terbaik dari Area Duta Medan. Ini tuh adalah kolam renang dengan panjang 35 meter yang bagus banget. Kemarin Vinda Sakar abis capek-capek masih sempet-sempetnya berenang-berenang malam di sini juga. Di Area Duta Medan ini juga ada fasilitas yang enak banget, makanannya enak, di kitchen restorannya dilayani oleh chef-chef terbaik dengan menu yang termantap, dan juga bisa makan-makan sambil lihat pemandangan yang indah banget. Oke, Vivin Dedes mau ngingetin lagi buat semuanya yang datang ke Kota Medan, jangan lupa untuk nginep di Area Duta Medan karena fasilitasnya. Oke, sampai berjumpa kembali Kota Medan. Gimana nih Medan? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Medan. Beres kota pertama. Kota pertama aman. Insya Allah kota selanjutnya bisa lebih baik dari hari ini. Dari kota ini maksudnya. Terus kita sekarang mau ke Jakarta. Ya. Dan ini mungkin jadi ending di IGTV kali ini. Ya. Musiknya orang lagi ngomong juga. Gitu. Ya. Nah, silakan. Ya. Nah, gitu. Pokoknya Vivin Dedes yang di kota Surabaya, Makassar, Jogja. Ih, udah lihat kan keseruan dia. Ih, gila di Medan tuh seru banget. Jengkel iya, masuk langsung ketawa-ketawa. Tiketnya mah murah. Jangan sampai ketinggalan lah. Nah, kemarin tuh banyak banget yang enggak bisa masuk, akhirnya sedih. Jadi jangan sampai menyesal. Datang di Surabaya. Mantap.